Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Andi Kusnadi, MPD, selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2016, Dinas Pemadam Kebakaran melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub-urusan kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran terdiri atas 8 pos pemadam kebakaran yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukabumi. Antara lain, Pos Damkar 1 Sektor Cisaat, Pos Damkar 2 Sektor Cibadak, Pos Damkar 3 Sektor Cicurug, Pos Damkar 4 Sektor Pelabuhan Ratu, Pos Damkar 5 Sektor Surade, Pos Damkar 6 Sektor Segaranten, Pos Damkar 7 Sektor Sukaraja, dan Pos Damkar 8 Sektor Jampang Kulon. Saya menghimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan masing-masing. Apabila terjadi kebakaran, segera laporkan melalui pos damkar terdekat. Kami siap melayani 24 jam. Ingat, bahaya kebakaran selalu mengancam. Mari kita jaga lingkungan kita dari ancaman bahaya kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.